kamu nikah sama Mas Mario. Kayaknya Mas Mario pengen banget punya anak dari kamu deh. Dia cuma punya om kesayangannya Om Mario. Anak aku nggak punya nenek. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Mario adakan akikah anaknya Amara. Mario senang punya keponakan baru. Melihat Mario gendong-gendong bayi, Soraya bujuk Alia untuk segera menikah dan punya anak sama Mario. Sepertinya Mario sudah pengen gendong bayi lagi. Sementara itu, Mama Rina sedih hak diundang di akikah anak Amara. Mama Rina gak diterima kehadirannya oleh Amara. Amara bilang jika anaknya gak punya nenek yang jahat, anaknya cuma punya om yang baik dan tulus hatinya. Nyeseknya sampai ubun-ubun Mama Rina. Sementara itu, Alicia kena karma, niat mau celakai Alia, malah dia sendiri yang jatuh dari bangunan. Alia ya alami patah tulang cukup serius dan butuh dana untuk pengobatan, sedangkan Felix gak ada uang banyak untuk pengobatan tapi Felix setia di samping Alicia. Syukurlah Rico juga bisa sadar, dan mau melindungi Alia dari jahatnya Alicia. Rico merasa bersalah dan menyesal telah dimanfaatkan oleh Haryanto dan Mama Rina untuk mencelakai Eric. Sementara itu, kemunculan Hanif sebagai dokter semoga memberi warna baru. Dari dulu Hanif ingin membahagiakan Soraya. Semoga Soraya dan Hanif juga segera resmi dan bahagia. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.